Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 266, kita mengerjakan worksheet 5.11. Nah ini dia, yang bagian B lagi ya. Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tulislah sebuah adverb of manners untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah ini nomor 1, bagaimana si Dita berlari? Dia berlarinya kecepat ya. She runs quickly ya. Ya, jadi dirubah menjadi quickly ya, quickly. Nah, quickly ditambahkan li aja di belakang untuk yang seperti ini. Kemudian nomor 2, bagaimana ibu memanggil? Nah, dia memanggil keras ya. She is loud. Sangat keras. She shouts loudly ya. Nah ini loudly. Nah kemudian bagaimana Rizky Febian bernyanyi? Dia adalah seorang penyanyi yang bagus. Dia menyanyi well di sini, tidak ada goodly ya, tapi kalau good itu well. Kemudian nomor 4. Bagaimana gadis itu melihat kepada kamu? Dia melihat pada saya dengan penglihatan marah. Ya. Dia melihat pada saya ya angrily, dengan marah. Ya. Angrily. Nomor 5. Bagaimana bapak menunggangi sepeda motor? Dia merupakan penunggang sepeda motor yang berhati-hati, careful. Dia menunggangi sepeda motor carefully di sini. Ya, carefully. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini di worksheet 5.11. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.